Masih dengan kasus yang sama nih, Lur. Sejak dikeluarkannya instruksi wali kota Jambi terkait kelompok geng motor atau kelompok kriminal aksi geng motor di kota Jambi nih, angka kenakalan tersebut menurun nih, alhamdulillah. Hal ini disampaikan langsung oleh wali kota Jambi pada saat rapat penanganan kelompok kriminal anak bermotor di ruang rapat Bapeda kota Jambi. Mudah-mudahan sampai tidak ada lagi nih aktivitas geng motor yang ada di provinsi Jambi nih, supaya tidak ada meresahkan masyarakat lagi. Kayak mana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jack. Pasca dikeluarkannya instruksi wali kota Jambi tentang kelompok kriminal anak geng motor di kota Jambi beberapa waktu lalu, angka kasus kriminal kelompok geng motor di kota Jambi menjadi berkurang. Dalam rapat penanganan kelompok kriminal anak bermotor pada Rabu 19 Oktober 2022 lalu, wali kota Jambi Sarifasa menekankan agar seluruh stakeholder yang terlibat dalam penanganan ini tidak menurun dalam pengawasannya. Wali kota Jambi juga menyampaikan bahwa bagi anak-anak yang sudah pernah terdata di dinas terkait dan masih mengulanginya, maka anak-anak tersebut akan diberikan pendidikan karakter di tempat yang telah disiapkan oleh pemerintah kota Jambi. Dirinya juga meminta agar poskamling di lingkungan masyarakat sekitar harus diaktifkan kembali. Dan bagi RT yang tidak mau mengaktifkan poskamling di tempatnya, maka wali kota Jambi meminta agar lurah dan camat untuk dapat menegur RT tersebut. Dari hasil rapat evaluasi tadi, masing-masing OPD dan juga Forkombinda menyampaikan pasca dikeluarkannya instruksi wali kota dan pasca dibentuknya tim gabungan, ternyata salah satunya disampaikan oleh Ibu Kasat Bimas bahwa tren kejahatan kriminal itu menurun drastis ya selama hampir satu minggu ini. Sandi Fazil, Cek TV, melaporkan.